Jadi memang tujuan paling utama Allah itu ngasih masalah dalam hidup kita supaya kita sadar bahwa kita nih hamba, bahwa kita nih nggak bisa apa-apa. Supaya kita sadar bahwa la haula wala quwata illa billah. Masalah itu Allah hadirkan bukan untuk kita selesaikan sendirian kok. Karena memang kita tidak didesain untuk menyelesaikan masalah sendirian. Kita ini terlalu bodoh. Kecuali memang Allah titipkan sedikit ilmu saja. Kita ini terlalu lemah. Kecuali Allah titipkan sedikit kekuatan. Allah itu ngasih kita masalah supaya kita ngaku kelemahan diri kita. Kita mengakui kehinaan kita. Bahwa kita butuh Allah. Bahwa kita ini hambanya Allah. Teman-teman sekalian, bagi saya, puncak pencapaian hidup itu adalah ketika kita betul-betul bisa menyadari status kehambaan kita.